Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 cara meningkatkan omset atau pendapatan warung sembako yang efektif, tidak terlalu susah untuk dijalankan, dan tentunya terbukti berhasil. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Usaha warung sembako cukup banyak diminati karena prospek usaha yang bagus serta perputaran modal usaha yang terbilang cepat. Apalagi sembako merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang harus dipenuhi setiap harinya. Tak heran jika kemudian banyak bermunculan warung-warung sembako meskipun terbilang berdekatan atau masih satu komplek misalnya. Bagi Anda yang ingin memulai usaha warung sembako, Anda bisa cek video saya yang berjudul Tips Membuka Warung Sembako di Rumah. Lalu bagaimana agar usaha warung sembako Anda mengalami kenaikan omset? Berikut ini adalah cara meningkatkan omset penjualan warung sembako yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Cara meningkatkan omset warung sembako yang pertama ialah cari supplier termurah. Di video tentang tips membuka warung sembako sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana cara memilih supplier yang baik. Di sini ditekankan bahwa dalam mencari supplier itu, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu supplier saja. Bisa jadi di supplier A, harga kopi misalnya lebih murah, namun harga minyak justru lebih mahal. Tetapi di supplier B, malah terjadi sebaliknya. Hal penting yang perlu Anda lakukan adalah memastikan kualitas barang yang Anda jajakan itu memiliki kualitas terbaik. Kalau produknya berupa makanan instan atau cemilan, mungkin tidak terlalu rumit. Anda cukup pastikan barang tersebut tidak berdebu atau tidak kadaluarsa ketika sampai di tangan pelanggan Anda. Karena pengalaman saya sendiri, sering merasa risih jika menerima barang yang keadaannya berdebu. Sementara itu, untuk barang-barang seperti beras, minyak goreng takaran, air galon isi ulang, dan barang sejenis lainnya, pastikan Anda menyimpan dan menjaga kualitas barang tetap baik. Sederhananya, Anda harus pastikan beras yang Anda jual bebas dari kutuk, air galon isi ulang tidak disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, gas LPG tidak disimpan di ruang tertutup, dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kualitas barang yang Anda jual tetap terjaga. Cara meningkatkan omset warung sembako yang berikutnya ialah tingkatkan pelayanan. Dalam setiap video saya tentang cara membuka sebuah usaha, selalu membahas tentang memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Bukan karena konsumen adalah raja, tetapi konsumen adalah media promosi paling efektif bagi bisnis Anda. Jika konsumen Anda puas terhadap layanan Anda, bisa dikatakan dia akan memberitahu 10 orang lainnya untuk berbelanja di toko Anda. Begitupun sebaliknya, sekali saja konsumen Anda kecewa terhadap pelayanan toko Anda, maka dia akan beritahu 10 orang lainnya bahwa toko Anda itu buruk dalam melayani. Pelayanan yang kurang maksimal seperti Anda atau penjaga toko yang tidak ramah, atau pada saat ada pembeli Anda atau penjaga toko Anda tidak segera melayaninya, sehingga pembeli tersebut harus memanggil-manggil, bahkan lebih parahnya, salah memasukkan barang pesanan konsumen, salah memberikan harga, ataupun salah memberikan kembalian. Jika misalkan kembaliannya kurang, tentu saja si pembeli akan komplain. Nah, bagaimana jika kembaliannya yang kelebihan dan si pembeli tidak jujur? Kitalah yang rugi. Celaka 12, bos, itu namanya. Hal seperti ini tidak seharusnya menjadi penghalang Anda untuk mendapatkan omset yang lebih besar. Berikan pelayanan yang baik dan ramah. Jika perlu, kembangkan pelayanan warung sembako Anda dengan menawarkan jasa delivery ke tempat konsumen Anda. Cara meningkatkan omset warung sembako yang video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpagebelajarberbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda.
Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silakan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silakan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.